Di antara semilir angin yang sesekali menerbangkan ujung-ujung rambut dan segelas es kopi yang kuteguk di salah satu coffee shop, kota ini seakan menjadi tempat kutukan karena bertemu denganmu. Tak ada seorang pun yang menginginkan perpisahan, termasuk kau dan aku. Kau sangat tahu itu, bukan? Lalu mengapa kau tetap ingin mengakhiri semuanya bak bangun tidur, lalu beranjak meninggalkan kasur dan melupakan mimpi yang begitu indah? Jika ingin berkata jujur, hingga hari ini aku sama sekali tak mengerti dengan sikapmu yang semena-mena itu. Aku benar-benar kau buat kebingungan. Apa yang ada dalam kepalamu sebenarnya? Atau selama ini kau menganggap jika menjalani hubungan adalah memulai permainan dan pergi setelah merasa puas? Tetapi sekarang itu semua bukan masalah besar bagiku. Aku mengikuti alur kehidupan dan ketetapan Tuhan yang tentu saja selalu menjadi misteri setiap hari. Aku akan senantiasa berusaha menerima seseorang yang bisa jadi sangat asing bagiku, dan berusaha menerimanya dengan lapang dada, dan menjalani kehidupan yang baru dengannya. Hari ini, mengutip Happier Than Ever kepunyaan Billie Eilish, kupastikan kau tak lagi memiliki tempat dalam relungku. Kau dan segala kenangan yang tak terhitung itu telah kuhempaskan sepenuhnya. Aku merasa lebih bahagia karena merelakan semuanya dan akan menjalani kehidupan sebaik mungkin bersama orang yang benar-benar ingin hidup denganku hingga akhir hayat.